belum stabilnya. Aduh, kayak mana ini? Ayo. Ada di mobilnya, di mobil. Jangan, ayo. Bibi apa? Bibi ku ada di situ. Enggak ada. Dia enggak terima, udah. Ada. Masuk. Ada. Ayo. Kamu anakmu enggaknya kamu ini? Ada. Kamu enggak terima. Ada Bibi di situ. Pasar. Ada. Yang buka lagu kau. Udah. Nempat Bibi. Udah. Langsung Bibi ku aja. Udah enggak bisa. Udah, nembelak empat bibiku. Enggak bisa. Kiri. Udah. Bibi kok enggak mau nerima kau. Kiri sini. Kalau kau mau. Enggak ke tempat. Kau ngelawan kau di luar kau. Enggak. Kau di rumah sakit kau tadi udah janji kau. Enggak. Janganlah. Hey. Iya, tempat bibiku dulu. Suci. Tempat bibiku. Jangan nanti. Tempat bibiku ya. Iya, nanti tempat bibimu enggak ngelawan. Tempat bibiku dulu. Udah. Tempat bibiku. Bang, tutup pintu ya, Bang. Tempat bibiku dulu. Iya, nanti. Kan karena tadi. Sekarang dulu, Bang. Mau ke dulu, Bang. Udah. Ya udah. Jangan ribut lah, Suci. Iya. Udah. Ke sana. Kau di rumah sakit kau. Baik. Tempat bibiku. Bagus kau janjimu dah. Janji palsu terus kau. Janganlah ya. Suci. Iya, ini tempat bibi ini. Udahlah. Suci. Tunggu. Aduh, ini kalau kayak gini aku ke kantor polisi aja. Udah. Ke kantor polisi aku bawa kau nanti. Nah, tak tampar ini. Udah. Depan situ. Gedor aja. Ini bukan rumahnya, nanti bukan. Iya, itu langsung ditutup. Oke, guys, ini cerita punya cerita si Murni tadi kan mau dibawa ke dekat keluarganya, ini rumahnya. Karena dia butuh keluarga kan, memang. Abis itu pas kalian turun tadi keluarganya nutup pintu. Kita nggak tahu ini keluarganya atau bukan. Bang Yudi pun nggak tahu. Iya. Kayak gimana kita coba gedor, tanya. Hah? Digembok, Bang. Digembok rumahnya, Bang. Nggak bisa. Hah? Artinya menutup diri keluarganya. Apa kita kan mau cari kebenaran. Nggak perlu takut, kan? Ini rumahnya. Jadi ini kemana, Bang Suci tadi? Kabur pula. Wah, gimana? Sini dulu lah. You guys. Guys. Langsung mentalnya apa, kan? Drop ya kan? Gimana Bang? Begitu nampak. Tadi kan aku nggak ada mau buat video. Yang penting serah terima sama keluarga aja. Tahu-tahu tadi pas turun tadi, Abang sama Suci langsung pintu langsung ditutup. Iya. Pintu langsung ditutup, langsung berarti Suci nampak. Langsung lari. Berarti keluarganya nolak dia. Hah? Berarti keluarganya nolak dia down lagi ya. Ditambah dia memang belum sehat. Jadi macam mana nih dia kabur nih lagi ya, nih? Gitu, udah ke yayasan aja lah. Bang, kita cari lah, Bang. Hah? Kita taruh dalam aja. Iya, taruh dalam. Biar dia jalan ke sana ya. Nyari dia. Kami ya di mobil aja. Kamu masuk aja. Enggak ada jalan. Dia jalan lah nyarinya. Nanti telepon ya, Bang. Kita ini, kita ngikut di belakang. Kok enggak bareng aja dulu, nanti baru Abang ke sana. Enggak, dia sendiri aja bareng. Kan iya, kan jalan nih jauh nih, dia ke sana. Enggak, Bang Yudi naik mobil nanti baru cari. Oh, gitu. Iya. Sampai situ nanti baru turun. Sini. Keluarga Suci enggak nerima, guys. Langsung tutup pintu. Aku tadi dengar suara pintu tutup tap. Bang Yudi sama Suci turun dari mobil mau ke rumah yang sebelah sana. Enggak, masuk aja dulu. Jauh juga tuh, Bang. Masuk aja dulu. Keluarganya enggak nerima. Padahal orang kaya. Aku dengar. Tutup pintunya dengar ya? Ya, nampak. Gua enggak ngelihat soalnya. Aku tadi pas orang itu turun buka pintu. Habis itu nampak Suci tadi bunyi suara pintu ditutup tap-tap langsung Suci tadi pun langsung pergi. Bang Yuri ngejar nih, Bang, kok enggak tahu daerah sini, Bang? Ini baru pertama kali juga, Bang. Ya, Mak. Itu Murni itu memang sering kemari. Kalau kita lihat itu waktu kita tinggal di situ hari-hari dia sering di sini tuh. Setiap saya kerja, kawan sering laporan ini sering di sini. Simpang Balai kan, Abang pernah juga kan laporan sana Simpang Balai kan? Iya. Gimana, Bang? Sering dia kemari. Sering kemari ya, Bang. Tapi Abang nggak tahu daerah sini ya? Di sini nggak tahu. Taruh mana? Ya udahlah. Di depan sana selalu ketemu kan, simpang kan. Ini ya, dia langsung kayak nutup pintu ya, C2 ini. Dia nampak Murni langsung tutup pintu. Turun ya? Begitu nampak bayangan Murni turun dia langsung tutup pintu. Tutup pintu. Laki-laki apa perempuan tadi? Nah, itu yang kita
kurang tahu juga. Enggak nampak. Cuman aku tadi nampak suara pintu langsung tap 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 tap. Ah, di situ Suci langsung lari. Iya, manggil-manggil ya kan, enggak buka langsung dia. Oh, tadi dia sempat lari. Manggil. Enggak manggil berani. Dia ngambil manggil Cece. Sama Cina. Cece, dia manggil Cece tadi. Dia tadi arah ke sana mau ke sana. Sana tadi. Oh itu dia, itu dia, itu dia. Bang tangkap aja. Oh, alah gojek pula. Cepat 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 cepat. Alah nih gojek pula dia guys. Oh itu dia, itu dia. Bang bisa bang ini bang? Bisa bisa. Entar abang turun lah. Oke bang, bang. Kejar kejar dia. Yuk. Gak bisa. Bang kejar aja bang. Oke okay, guys. Bisa per, dia belum sembuh. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Ini bang Yudi ngejar guys. Ini mau kita kasih anaknya per, enggak per. Nggak bisa. Nggak bisa, dia belum sembuh. Nggak bisa. Ah tuh dikejar sama bang Yudi. Tangkap aja bang, tangkap bang. Kita tunggu sini. Nggak sampai. Nggak bisa. Belum stabil. belum stabilnya. Aduh, kayak mana ini? Bawa kemana pun bingung nih. Masuk ke dalam mobil, Pak. Iya. Ah, terulang lagi lah. Ayo. Ada di mobil, di mobil. Jangan ayo. Bibi apa? Bibi kuat di situ. Enggak ada. Dia enggak terima, udah. Ada. Masuk. Ada. Ayo. Kamu anakmu enggaknya kamu ini? Ada nggak diterima. Ada bibiku pasar. Ada. Jangan pukul aku kau. Udah. Nempat bibiku langsung tadi. Tutup bang. Nempat bibiku aja. Udah sebelah sana. Iya. Bang Yudi biar masuk. Nempat bibiku. Bang tutup. Tutup. Sana. Tempat bibiku. Bang. Bibi mana? Di situ tadi ya rumahnya. Kok kau lari? Nggak ada. Sekali lagi ke sana. Kesana sekali lagi. Udah. Sana. Sini. Bang, sebelah sini lah. Sebelah sini lah. Sebelah sini lah. Iya sekalian. Iya awas, mau ditutup pintunya. Lagi kakimu. Oh jangan kasar. Janganlah, masih dipukulin. Janganlah dipukulin. Janganlah, kayak mana? Makanya turun betul-betul kalian. Kau bilang nggak boleh. Kamu nggak lari kok pergi. Turun. Kau nggak digedor. Langsung ke bibiku, gedor aja. Bibik. Mau beli ini pun. Udah. Atang bibikku aja. Udah enggak bisa. Udah, kita bilang empat bibikku. Enggak bisa. Kiri. Udah. Bibikku enggak mau nerima kau. Kiri sini. Kalau kau mau. Enggak ke tempat. Kau lawan kau di luar kau. Enggak. Kau di rumah sakit kau tadi udah janji kau. Enggak. Janganlah. Hey. Iya, tempat bibikku dulu. Suci. Tempat bibikku. Jangan nanti. Tempat bibikku ya. Suci. Iya, nanti tempat bibikmu. Jangan lawan. Tempat bibikku dulu. Udah. Tempat bibikku. Bang, tutup pintu ya, Bang. Empat bibiku dulu. Iya, nanti. Kan kau bilang tadi. Mau kesitu dulu, Bang. Udah. Ya udah. Ya udah sekarang. Udah, jari bola Suci. Iya. Udah. Aku sana. Kau di rumah sakit kau. Baik. Tempat bibiku. Bagus kau janjimu dah, janji palsu terus kau. Janganlah ya. Suci. Iya, ini tempat bibik ini. Udahlah. Eh, Suci. Tunggu. Aduh, ini kalau kayak gini aku ke kantor polisi aja, udah. Ke kantor polisi aku bawa kau nanti. Nah, tak nampar ini. Udah. Tempat situ. Tempat bibiku. Janganlah, kasihan suami kau lah. Kau di rumah sakit itu kau janji. Baik. Iya, aku mau. Kau tadi bibiku. Kau enggak diterima di situ, ditutup pintu dan kau pergi. Kenapa? Enggak ada tutup pegel lagi sekali. Nah, Udah. Sebelah sini. Nanti ke situ. Iya, pinggir. Ini kita tadi. Opsi yang oke. Enggak ada. Ya udah enggak usah. Jangan. Keluar dulu. Iya, tempat bibikku itu. Udah. Kamu diurus enggaknya kamu? Udah. Bibikku dulu. Dilok aja, dilok. Udah, aku kunci. Jangan gigit. Woi. Jangan tempat bibikku. Woi. Ya, tahu turun sama tempat bibikku. Kalau gitu Rizky di sini biar gua yang situ enggak? Enggak. Udah. Bibik, udah sini masuk udah, dalam. Udahlah. Nanti bibikmu. Enggak masuk dalam rumah bibikku ini. Iya, enggak mau nerima kau. Iya, kita turun jalan sama-sama. Nunggu buka. Jalan. Udah. Di situ. Naiknya dari sini. Mana? Terus mundur lagi. Dia enggak mau nerima kau. Enggak.
nanya dia dulu. Apa yang mau kau tanya? Itu, aku tuh di situ. Suci, kan janjinya gimana? Ya di situ. Udah. Bibiku. Udah. Iya. Udahlah. Bibiku ini. Udahlah. Ayo. Nanti. Enggak, tempat bibiku langsung. Jatuh nanti. Itu bibiku tuh. Etik. Tempat bibik. Usah, udah santai aja. Udah. Tempat bibikku langsung. Bang ikat aja lah, kita ikat aja deh. Udah. Kita ikat aja deh. Kita ikat aja deh. Tempat bibik. Ku ikat nanti kau ya. Makanya. Udahlah. Udahlah. Tempat bibikku. Udahlah Suci. Janganlah kayak gitu. Allah. Tadi baik-baik keluar dari rumah sakit lo. Kasihan suami kau lo. Janganlah kayak gitu. Udahlah, walah. Keluarga kau enggak mau nerima kau tadi. Di situ, udah tadi di situ, belok-belok. Tadi aja pintunya ditutup. Dia nampak kau langsung ditutup pintunya. Kau maka kau lari karena kau kesel tadi itu pintunya ditutup. Enggak. Keluarga aku nggak nerima kau. Coba, dengar dulu sih kami yang ke situ nanti kami sendiri. Enggak. Dengar. Sama. Udah hari ini ke kantor polisi nih. Ku telepon polisi. Iya, sama. Suci, dengar lu, tenang dulu, sabar lu. Aku mau ngomong. Iya, aku tempat bibiku. Dengar dulu kau. Dengarlah dulu aku. Kau mau sama si Farel nggak? Iya. Gimana orang mau ngasih viral kalau kau keadaan kau gini? Enggak, ke dalam aja situ. Dengar dulu, aku lagi nyetir nih. Dengar kau dulu. Kasih ya suami kau, udah aku yang tahu nih Suci. Hah? Kita semua nih demi kau ini, demi kesembuhan kau. Kita peduli. Jangan kayak gitulah. Kayak mana kau anak kau mau dikasih kayak gini, dalam keadaan kau kayak gini. Tadi aja baru sampai ke gerbang, ke rumah keluarga kau aja, pintu tutup langsung kau pergi. Emosi kau. Kau tinggal suami kau. Tadi guys, aku gak mau ku videoin keluarga Suci mau ke rumah keluarganya gitu. Sorry, ngomong aku pun belibet-belibet saking deg-degan aku nengok dia nih. Udah, aku maunya baik-baik aja Suci. Iya, turun baik-baik aja. Iya udah baik-baik. Yaudah, ya kita baik-baik. Keluarga aku gak nerima coy. Udah ada keluargaku, panggilin lagi sekali. Seka. Ada keluargaku. Dengar, nanti kami datang. Enggak tutup. Aku yang tanggung jawab. Aku yang datang nanti. Siapa namanya? Siapa? Iya, bibiku siap, hah? Amoy. Iya, jadi gini. Aku pun udah baca juga WhatsApp atau chattingan dari keluargamu. Udah itu enggak perlu aku jelaskan sama kau. Ya, Dengar dulu. Intinya keluarga kau tuh kau lupain aja dulu untuk saat ini. Kau fokus sama anakmu. Penyembuhanmu. Fokus anakmu. Kau mau sama anakmu enggak? Kau mau sama Parel enggak? Mau sama anakku. Ya udah dengar dulu ini kita mau ke sana. Kita ambil anak kau. Iya. Wak Galang. Iya, kita ambil. Ya. Wakil lagi ambil si Farel hari ini. Iya. Okay. Ambil ya. Iya. Kalau dia ngamuk-ngamuk enggak usah kasih, Pak. Iya. Kita mau dekat si Farel. Opsi B kan? Opsi B. Ya udah opsi B ambil Farel. Ambil Farel. Iya, oke. Okay. Udah, enggak usah dekat keluargamu. Oke. Okay. Janganlah kau pukulin suamimu. Tenanglah, mau kau gigit. Aku jadi gimana, Wak, mau ngasih Farel? Kita udah janji loh. Kita udah salam-salaman, kau pun udah minta maaf sama suamimu, udah salam-salam. Bang, kayak mana deh janji deh di rumah sakit, Bang? Tanya nih, suka kali ngingkari janji nih. Selalu kau seperti itu, selalu aja. Janganlah, kau lompat dari mobil nanti aku yang kena tangkap polisi kalau kau kecelakaan. Makanya iya. Turunin kami baik-baik lah. Tenang, itu orang tuh sabar. Kan baik-baik, tadi kan turun. Kau bilang, aku mau turun sendiri, kau bilang. Sabar dulu, mobil baru berhenti lah. Kau ditemenin suamimu nggak? Barengan kalian tadi kan? Bang, kayak mana bang tadi bang? Kan turun barengan. Kita ini maunya. Enggak, pertama-tama coba jujur-jujur aja lah. Kan tadi deket-deketan ya kita. Aku parkir, kalian ya, langsung turun. Iya. Aku dengar suara pintu ditutup. Geldek-geldek. Kita keluar, nampak Suci datang. Nampak si Murni kan? Tutup pintu mereka tadi. Udah nampak si Murni langsung tutup pintu keluarganya. Langsung dia lari. Iya, Murinta ngapain lari? Kenapa kamu lari? Kenapa kok lari? Kami turun situ aja, tempat bibiku aja. Ya udah kan baik-baik tadi. Aku pun mau turun loh. Aku tadi mau turun. Udah sekarang kita mau dekat Farel. Udah kita mau dekat Farel nih. Mau dekat Farel kita. Aduh, Suci.
Oke, teman-teman. Gak sangka juga kok bisa tiba-tiba kayak gini lagi Suci, guys. Dari RSBP kita menuju Ramada katanya. Ramada ini daerah Baloy, teman-teman. Happy Garden. Ya sini nih ya, harusnya dekat sini. Iya, bisa jalan di situ. Yang jelasnya ya kita baik-baik turun. Aku dari parkir mobil. Memang kita ya maunya aku tadi serah terima tanpa kamera udah gitu. Tahu-tahu ceritanya beda kan. Aku dengar tadi turun mereka turun dan Suci manggil C, kau panggil tadi kan? Langsung tutup pintu, tep tep tep, kunci-kunci. Kau pun langsung lari ya. Aku nih, ya kenapa lagi nih? Aku bingung. Gimana kau anakmu mau dikasih sama kau kalau keadaanmu seperti ini nggak stabil? Stabil. Udah ini kita dekat sih, Farel. Oke? Tenang. Kami balik ya. Iya, tenang kau. Iya. Tenang. Nah, udah. Sabar sih, Kir. Kenapa? Nggak pernah kau sabar. Emosi terus. Bisa lah. Aku kaget juga tadi ya. Wah, ini kayak mana menurut Wak? Ini Wak Galang. Ya itu tadi opsi B aja dulu. Ya, opsi B tadi ya. Opsi B enggak ada jalan lain gitu. Oke, guys, ini kita ke opsi B dan yang pertama kan kita maunya Suci tadi kan sama keluarganya. Tapi untuk teman-teman di luar sana dimanapun kalian berada, jika keluarga kalian atau siapapun teman sahabat kalian mengalami seperti si Suci ini, nomor satu kesembuhan itu keluarga. Tanpa support dari keluarga, ya support system itu ada di keluarga, tak akan sembuh ya, kayak gini-gini aja lah. Udah kita berusaha untuk sembuh tapi keluarga nggak nerima ya, kaget gitu kan. Udah Pak Paril kita, kau tengok suami kau tuh, kau lihat suami kau, minum dulu. Kau lihat suami kau dulu, nggak kasihan kau nengok suami kau, minum suami apa kau dulu, kamu minum lo biar tenang kau. Enggak. Minum biar tenang kau. Pemain minum dulu. Oh, Mak Datuk, ada aja ceritanya si Suci begini, Pak. Udah bilang, Fer. Hah? Udah bilang. Iya. Aku pun udah tahu, Pak. Belum stabil. Iya, aku tengok ya karena ada suaminya, aku pikir dia lebih lebih oke, lebih adem, ya kan? Macam Adem Sari, rupanya dia macam makan cabai setan dia, kepedesan dia lari dia. Kita mau ke opsi B, guys. Dikasih-kasihan ya, guys. Opsi B itu ya, Pak? Iya. Opsi A sama keluarga tak diterima, tempat kita lah. Tempat yang menerima. Semuanya. Bang Yudi. Iya, Bang. Gimana perasaan gua nih, Bang? Hancur lagi, Bang. Gimana perasaanmu kayak gini nih? Aku aja pribadi aja gimana nggak bisa pikir. Sedikit kecewa lah. Oh, ada sedikit pula ya? Sedikit. Tapi udah lebih banyak bersyukurnya lah ya, kan udah dibantu, udah. Iya. Setidaknya ada solusi apa yang mau dilakukan gitu, Ferry. Pilihan kan ada kan? Iya. Ya mungkin pilihan yang pertama tadi mungkin gak, bukan yang terbaik. Udah kita kan? Coba yang terbaik kan, udah kita coba. Kita nggak dapat kan gitu. Ya, guys, itulah kita rencana kita nih udah kita siapkan. Ya murni keluar, maunya keluarga sama anaknya. Mungkin kita maunya seperti itu. Tahu-tahu kata Wak Galang tadi, ya Wak Galang lah yang lebih paham. Kata Wak Galang jangan dulu serah terima anaknya sama Suci. Nanti dulu lihat dulu 2-3 hari. Oke, itu kita pending ya kan, Wak? Oke, Suci keluar dari RSBP, dari ruang Alamanda. Dan tujuannya tadi ke yayasan dia nggak mau. Dan Suci maunya dekat keluarga. Hah? Ambil anakku.
Iya, ke keluarga dan keluarganya. Oke. Mohon maaf ya, tak menerima dia tadi tuh. Enggak, bukan enggak menerima, aku jalan ke sana. Enggak ada ini, turun aja sekarang. Ya, itu menurut dia, tapi kan kita yang tahu. Kan kita melihat dan merasa gitu kan. Gimana kalau kita mau masuk? Orang udah tutup pintu. Orang langsung tutup pintu. Eh, gini aja lah. Kalau buka pintu, bukan mau tutup pintu. Buka pintu dari mana? Seandainya lah teman-teman yang menonton video ini, kalau kita mau masuk ke rumah keluarga kita dan keluarga kita melihat kita langsung tutup pintu. Gak perlu aku jelaskan, udah tahu sendiri. Berarti kan kita tidak diterima ya. Seperti itu. Tapi Suci tadi langsung lari. Aku pun kaget. Ih. Nah, tapi gak bisa aku jelaskan lah. Makanya kami pulang hari ini, gak ada lagi yang cari masalah sama kami. Pulang kemana? Ya ke tempat kak bibiku, kemana? Mau orang tuh sama kau? Iya. Mau ya? Mau. Mau menerima kau deh Suci. Iya. Betul kah? Betulnya itu? Iya. Udah. Yang jelasnya kita mau ke opsi B. Opsi B ke kasih-kasihan, guys. Ya kan? Ece-ece-nya kita jemput si Farel nih.